mungkin kalau semua kita ditanya, atau banyak manusia itu ditanya, siapa sih orang yang paling kaya? Siapa sih orang itu paling kaya? Tentu banyak yang masih menjawab, orang tersebut adalah orang yang mungkin memiliki harta banyak, jabatan yang tinggi, atau mungkin dia adalah orang yang bekerja dalam negeri ini, ya, atau orang-orang yang masya Allah memiliki toko yang besar, perusahaan, dan lain seterusnya. Itulah jawaban banyaknya manusia, ya, tentang siapa sih orang yang paling terkaya, ya. Padahal kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan pembahasan kita di sini, orang yang paling kaya di sini adalah menurut syariat ini, menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, jadi siapa sih mereka nanti orang yang kaya? Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang kaya. Ya. Kita perhatikan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai seorang hambanya yang bertakwa, yang kaya, lagi bersembunyi. Ini hadis yang jadi pembahasan kita, ya, tentang orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, ya. Di antara orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai di sini adalah orang yang kaya. Ada empat sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, mencintai orang seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, lagi bersembunyi. Empat sifat di sini. Yang pertama adalah dia seorang hamba Allah. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang yang betul-betul menjadi hambanya, ya, menjadi hamba sahayanya Allah. Ya, sifat yang kedua adalah yang bertakwa. Allah mencintai orang seorang hambanya dan dia bertakwa kepadanya. Yang ketiga, al-ghani, orang yang kaya. Jadi bahagialah menjadi orang yang seperti ini, betul-betul menjadi hamba Allah, betul-betul menjadi orang yang bertakwa, betul-betul menjadi seorang yang kaya. Yang keempat adalah al-khafi, orang tersebut itu adalah bersembunyi.